Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta menyatakan meski belum ada kubah lava baru, namun dorongan magma Gunung Merapi sudah mencapai puncak. Diperkirakan dengan keadaan ini erupsi akan terjadi tidak lama lagi. Saat ini belum nampak adanya kubah lava baru di kawasan puncak Merapi, namun aliran magma dari dalam perut Merapi sudah sampai di puncak gunung. Hal ini memicu adanya deformasi atau penggelembungan gunung akibat dorongan dari dalam perut Merapi. Deformasi tersebut sendiri sudah terjadi selama 7 hari dengan rata-rata per hari mencapai 12 cm. Meski belum diketahui pasti kapan akan terjadi erupsi, namun diperkirakan erupsi Gunung Merapi terjadi dalam waktu dekat. Itu guguran yang terjadi itu adalah sumbernya dari material yang sudah terbentuk dari proses erupsi sebelumnya.
Salah satu contoh kemarin guguran itu berasal dari lava 1998. Jadi materialnya itu bukan material baru, tapi itu merupakan material erupsi yang lama. Untuk sementara ini dari hasil pengamatan foto udara tanggal 3 November, itu di atas belum muncul ada pertumbuhan kubah lava yang baru. Jadi guguran yang terjadi sampai saat ini itu adalah berasal dari material yang sudah ada. Jadi material yang lama. Gitu. Ada peningkatan jarak guguran, Pak? Untuk peningkatan jarak guguran sementara ini belum. Kan kemarin sudah yang teramati tadi pagi itu kan sekitar 700 meter gitu. Cuma intensitas guguran memang masih fluktuatif ya. Dan jelas masih sering terjadi. Untuk laju deformasi sendiri? Laju deformasi untuk sementara ini juga fluktuatif, tapi masih ya secara ini ada peningkatan ya, naik turun gitu. Jadi waktu penetapan kan sekitar untuk penetapan siaga kemarin kan 14 cm per hari, ya sekarang itu fluktuasinya dari 10 ke 12 itu. Jadi naik turun, tapi itu adalah yang dari sisi deformasinya juga ini apa aktivitasnya mencerminkan agak peningkatan gitu daripada waktu di status waspada. Pak, kalau dengan laju 10 sampai 12 itu termasuk penggembungan deformasi dalam ukuran tinggi enggak sih, Pak? Ya artinya kalau kita bercermin di proses 2006, yaitu waktu proses 2006 kan kita sudah melampaui gitu. Sekarang itu gejala-gejalanya yang ini, makanya kemudian kita kenaikan ke siaga. Begitu. Kemudian kalau proses pengembangan juga tergantung dari kestabilan di sana. Itu. Untuk deformasi memang masih terpusat di sektor barat. Barat ya. Yeah. Jadi untuk deformasi sekarang pemendekannya di sektor barat. Begitu. Itu berarti masuk wilayah yang ke arah ya Magelang. Yeah. Sama sedikit mungkin nanti yang ini perbatasan Boyolali sama Magelang kan ada Kali Apu itu kan efeknya nanti, tapi yang terlihat sekarang masih dominan ke barat.